Hi, welcome back to rumahku.com. Okey, hari ini saya ada satu lagi listing yang menarik sangat dekat dunia alam. Okey, iaitu Maple Terrace. Maple Terrace ni dia punya special dia, okey. Sebabnya dia 3 tingkat tau. And then dia ada satu space garage yang pada saya memang sangat besar. So untuk geng macam saya katalah previously, kalau garage ni memang related lebih kepada collector lah. So orang-orang yang collector kereta ni memang suka sangat lah. Okay, dia 3 tingkat rumah ni. And then dia juga individual title. Dan dia punya land area punya size 35 darab 100. Okay, dia punya build up saya akan mention dekat bawah lah once saya fly drone jap lagi. Okay, so Maple Terrace ni terletak di dunia alam bersebelahan dengan Australia, bersebelahan dengan Serisa. Dia satu lingkungan yang sama. Okay, so on the way nak masuk dia, kita akan lalu dekat kawasan rumah yang Syuk jual, Syuk Raja Lawak, iaitu Feria. Okay, kita masuk ikut Feria, jumpa satu roundabout. Okay, so kita masuk ke sebelah kanan, kita akan jumpa dengan Serisa dulu dekat sebelah kiri. Lepas tu kita akan baru kita jumpa Australia di sebelah kanan. Kita straight je, terus sikit je, terus sampai dekat dia punya entrance untuk Maple Terrace. Okay, so rumah ni sub sale, so owner dia nak sewakan dan nak jual juga, depends lah. Kalau dia kata kalau ada orang berminat untuk beli, dia lagi suka lah. Okay, so jom kita tengok belah dalam. Okay, so ni dia punya entrance lah. Dia pakai pagar kecil je untuk tepi sebab dia punya garage sebelah sana. Okay, ni basically dia punya entrance depan dia. Okay, so kita pergi ke sebelah garage dululah. Okay, garage dia ada dua, iaitu tertutup dan open. Okay, macam ni, iaitu bahagian tertutup lah, terbuka lah, open. Okay, basically untuk sini dia boleh memuatkan sehingga 4 biji kereta, bergantung kepada saiz kereta. Alhamdulillah, subhanallah, bersin pula. Okay, bergantung kepada saiz kereta anda, saya minta maaf. Okay, dan di bahagian tertutup ni basically boleh memuatkan kereta, 2 biji kereta side by side. Okay, so total dia boleh muat up to 6. Okay, depends kepada saiz. So ni memang asal dia memang ada macam untuk pon apa semualah dekat sini. Okay, so kita tour bahagian luar dulu before kita masuk ke bahagian dalam rumah. Okay, so ni dia ada extra length sikit lah, lebih kurang dalam 5 feet je. Okay, untuk sebahagian tepi. Okay, sebab rumah ni dia landlord, tapi landlord yang tanah dia kecil lah, dia tak adalah tanah yang besar. Tapi untuk keluarga yang sedahnya besar, okay dengan saiz rumah ni, dan di kawasan yang elite area. Okay, sini ni adalah bahagian belakang dia. So ada pokok pisang lah. Rumah ni memang terjaga sebab previously punya tenant pun memang sangat bagus, dia jaga rumah ni macam rumah dia sendiri. So that's why kita nampak belakang pun tak adalah semak ke apa semua. Okay, so sampai sini bahagian belakang rumah ni. Okay, jom kita masuk ke dalam rumah. Okay, so ni dia punya main door untuk akses ke dalam rumah dia lah, selain daripada garage tadi. Okay, so ini adalah dia punya ground floor dia. Okay, so dekat sini bolehlah kalau tetamu nak datang semua. Tapi kitchen bukan dekat floor ni, dia punya kitchen dekat first floor. So sini kita boleh letakkan sedikit decoration lah, macam entertainment punya area dan sofa dekat sini. So the rest memang dekat tingkat atas lah. Okay, dan dia ada satu bilik dekat bahagian bawah. Okay, ini adalah bilik di bahagian bawah. Okay, so dalam bilik ni dia ada bathroom dia sendiri. Okay, ini adalah bathroom dia lah. Okay, so jom kita tengok ke garage punya area yang belah dalam yang tertutup tadi. Okay, so ni garage yang tertutup tadi. Macam saya cakap tadi, garage tertutup ni boleh memuatkan 2 biji kereta side by side. So totally garage terbuka dan tertutup boleh memuatkan sehingga 6 biji kereta.
That's why saya cakap tadi, kalau ada kolektor-kolektor kereta yang sukakan kereta rare, classic, everything, this a good one antara choices of your house. Sebabnya kita ada garaj yang tertutup. Okay, so jom kita naik ke first floor. Okay, so macam rumah ni, okay, tangga dia pun dia macam pakai SPC apa semualah. Okay, dan masih lagi terjaga, cumanya kalau nak lagi cantik, cuma polish sahaja. Ha, tak perlu nak tukar baru. Okay. Okay, so ini adalah first floor dia. Okay. Dekat sini, dia punya living area dia lagi besar. Okay. Sampai ke bahagian sana. Okay. Living area dia lagi besar. Memang sangat luas. Kita boleh letak dua set sofa dekat bahagian belakang dan depan ni. Dan di bahagian sana, kita boleh letak dining punya area. Okay, sebabnya di bahagian sebelah tangga sana adalah kitchen. Okay. Memang dah siap dengan kitchen cabinet. Dan untuk first floor juga, dia ada balcony. Okay. Dia ada balcony. Okay. So, ini adalah pemandangan lah daripada balcony dia. Okay. Dan sebelah sana adalah macam kawasan rekreasi lah. So, memang cantik lah. Dan kawasan ni pun memang agak quiet, tenang, peaceful. Okay. Kalau saya ada kemampuan pun, this is one of my choice as well, yang boleh saya consider. Dan di sebelah tepi pun ada balcony juga. Okay. Cumanya kita tak buka dia punya tingkap tu je lah. Okay. Dan dekat sini ada satu bilik. Okay. Ni dia punya bilik lah. Ataupun kalau you tak suka bilik ni, tuan-puan boleh convert bilik ni as a dining area. Okay. Dan ini adalah dia punya bathroom. Okay. Okay, jom kita tengok dia punya kitchen lah. Sebab kita dah tengok dia punya bathroom, bedroom. Okay, so ni dia punya kitchen. Kitchen ni memang sangat luas sebab pada pendapat saya, kita boleh letak dekat tengah ni island. Masih ada space untuk island sebenarnya. So ini adalah dia punya kitchen cabinet. Okay. Memang luas, memang besar. Okay, jom kita naik ke tingkat terakhir iaitu second floor. Second floor pun samalah, dia punya tangga apa semua ni. So jom kita naik ke second floor. Okey, ni adalah second floor dia. Okey. Di sebelah kanan ni adalah dia punya master bed. Dan di sebelah kiri ni ada dua lagi bilik. Dan di depan ni pula sama, ada balcony. So jom kita tengok dia punya master bedroom. Macam ni pun dah nampak terang eh. Kita buka lampu lah sikit. Gitu. Cantik, terang, comel, molek. Gitu. Okay, ni adalah dia punya master bedroom. Basically, master bedroom ni boleh memuatkan king size dan boleh letakkan satu meja office kecil, okay, for the business ataupun untuk kerja lah. Kalau saya, saya punya workstation saya memang dalam bilik. So, saya pun akan buat macam tu juga. So, sebelum saya lupa, depan ni pun sama, ada balcony. Okay. Dalam ni kita tak payah letak wardrobe. Sebabnya, ini adalah dia punya wardrobe punya area. Okay. Tepi ni, straightway ni, sampai ke hujung sana lah. Okay. Okay, sampai ke sini. Okay. Bathroom untuk master bed macam biasa memang dia akan special sikit lah daripada bilik-bilik yang lain. Okay.
So bila kita masuk je ke dalam bathroom ni, kita akan jumpa bathtub. Okey. Bathtub ni memang romantik lah. Tu kalau saya lah. Sebab saya pun ada isteri dan anak seorang. So kalau anak saya suka ni, maksudnya macam tu lah kan. Okey. Dan dia pun ada shower area yang berasingan juga dekat sini. Okey. Dan untuk toilet bowl dekat sebelah sana. Dan untuk sinki dekat sini, dia ada dua. Di sini dan juga di sini. Okey. And that's mean husband and wife kalau mandi sama-sama tak bergaduh lah. Sambil boleh menikmati kasih sayang kan. Okey. So, ini adalah dia punya master bed dan master bathroom. Okey. So, jom kita tengok. Ini pula dia punya boleh digunakan sebagai living area ataupun boleh convert to something else depend on your usage. Okey. Sebab ada balcony kat depan, macam saya suka tengok luar. Okey. So, jom kita masuk ke sebelah kanan dulu. Okey. Okey, ni adalah bilik lagi satu. Bilik ni boleh memuatkan queen bed, okey. Dan satu wardrobe kecil lah. Dan ini pula dia punya bathroom dia. Okay. Kedua-dua bilik ni adalah sama. Bilik sini dan bilik sebelah. Okey. Okay, jom kita masuk ke bilik sebelah dia. Okey, ini adalah bilik terakhir untuk rumah ni. Ya. Pun sama jugalah. Okey. Pun sama, boleh muatkan queen size dan boleh letakkan satu wardrobe. Nah, cumanya bilik ni lagi besar daripada bilik yang tadi, bilik sebelah tadilah. Okey. Ni dia punya bathroom. Okey, so kita dah tua dah habis rumah ni. Sekiranya tuan puan berminat dengan rumah di Maple Terrace Denai Alam Shah Alam, boleh kontak saya dekat bawah. Dan sekiranya tuan puan ada rumah ataupun sebarang tanah yang ingin dijual ataupun disewakan pun boleh kontak saya juga. Saiful Sufian di rumahku.com. Have a good day. Assalamualaikum.